Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب ورجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيلة بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذي أخذوا نحو تهامة وهو بالنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خير وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم daripada عبد الله بن عباس رضي الله عنهما tuan ini nama besar Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ini nama besar dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia wafat tahun 68 Hijrah. Dia wafat kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat.
orang yang banyak riwayat hadis. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ini semua sahabat yang banyak riwayat hadis. Abdullah bin Abbas riwayat dalam Sahih Bukhari sahaja 706 hadis dia. Bukan senang hadis nak duduk di dalam Sahih Bukhari ini, bukan senang. Tapisannya sangat ketat. Tapi riwayat daripada Abdullah bin Abbas dalam Bukhari ada 706 hadis. Dalam Muslim ada 357 hadis. Dalam Abu Daud ada 425 hadis. Dalam At-Tirmizi ada 328 hadis. Dalam An-Nasa'i ada 498 hadis. Banyak hadis. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma cukup banyak riwayat hadis. Dia bukan sahaja sahabat Nabi, dia juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, dia kata ma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-jin. Dia kata sebelum ni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jumpa dan berdakwah dan membaca apa-apa ayat Quran kepada masyarakat jin. Before this, sebelum ni, sebelum cerita hadis ni, Nabi tidak pernah berjumpa dengan masyarakat jin untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan Islam, tidak pernah. Wa ma ra'ahum, kata Abdullah bin Abbas, dia kata bahkan Nabi tidak pernah jumpa jin, tidak pernah bersemuka, tidak pernah jumpa mana-mana daripada masyarakat jin. Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi 'amidina ila suqi 'Uqaz. Sehinggalah satu hari. Ini episod pertama Nabi jumpa jin. Sehinggalah satu hari Nabi bersama dengan sekumpulan sahabat. Nabi dalam perjalanan daripada Makkah, Nabi nak pergi satu tempat, satu pasar yang dikenali dengan nama Pasar Uqaz. Ini top tuan-tuan. Pasar Uqaz, ini pasar yang top. Sebelum Masihi 500 tahun sudah ada pasar ni. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Pasar Uqaz, Uqaz ni nama tempat. Pasar Uqaz sudah ada. Dan dia menjadi tempat segala kafilah Arab pergi berhimpun. Masing-masing kafilah ini bawa barang yang nak diniagakan. Pergi di situ, pakat berhimpun di situ. Dia pernah serata negara, serata corak dunia, pakat tumpu pergi ke Pasar Uqaz ini kerana nak bawa barang mereka, daripada barang baru sehinggalah barang-barang lama mereka bawa api berhimpun di situ. Bahkan di sana diadakan macam-macam pertandingan. Dia jadi satu tempat yang rancak, dia meriah. Ada organizer yang do organize tempat tu, tempat yang kata Pasar Uqaz ini, dia organize pertandingan syair. Sebab masa tu syair hebat tuan-tuan. Sebab Quran diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana zaman Nabi Muhammad itu zaman sastra Arab ini diagung-agungkan. Siapa yang pandai dalam bidang sastra boleh cari makan masa tu. Boleh cari makan. Satu orang nak jatuhkan satu orang. Dalam soal kepimpinan, dalam soal politik, dalam soal apa-apa, dalam soal menyaga, dalam soal apa, kalau dia nak jatuhkan satu orang, dia jatuhkan dengan syair. Dia pergi cari penyair-penyair hebat ini, panggil kawan tu karang. Tulis syair, dan syair ini apabila dibacakan,
dia mempengaruhi jiwa, dia mempengaruhi orang. Sampai orang yang dengar syair tu boleh jadi benci dekat satu orang, boleh jadi meluat dekat satu orang, sehingga boleh menyebabkan jatuh orang tu. Oh, ini hebat syair pada masa itu. Dan syair-syair hebat ini digantung di dinding Kaabah pada masa itu. Orang-orang ahli syair ni, dia mendeklamasikan syair dia ni, dia baca syair dia ni, orang dengar ni hak teriak-teriak, hak seronok-seronok, hak jadi ralit-ralit, macam tu punya. Dia mempengaruhi jiwa orang pada masa tu, syair ni. Maka di Suq Uqaz ini, di situ diadakan pertandingan syair. Segala penyair-penyair hebat semua pi di sana, mengemukakan syair mereka, bertanding siapa menang, siapa kalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tang mana ni yang kata Suq Uqaz ni, yang kata pasar Uqaz ni, tang mana? Dia terletak di antara Makkah nak pi ke Taif, jalan tu. Dia dekat dengan Makkah, tapi jalan tu, jalan orang nak pi ke Taif. Daripada Makkah nak pi ke Taif itu, jumpa Suq Uqaz ni. Lama kelamaan dia makin malap, dia makin apa, akhirnya tak ada Suq Uqaz ni. Mai zaman pemerintahan King Faisal, tuan-tuan dengar nama dia Al-Malik Faisal, yang mati kena bunuh dengan anak penakan dia tu. Dia ni di antara raja-raja Saudi, dia ni lah yang dia warak. Dia warak, dia hebat. Al-Malik Faisal, tuan-tuan boleh balik, boleh Google baca cerita Al-Malik Faisal, King Faisal. Pada zaman King Faisal, dia mengarahkan supaya pihak-pihak yang duk buat kajian ni buat pemetaan semula, pi cari di mana actual location yang kata Suq Uqaz ni. Al-Malik Faisal arahkan, dan akhirnya ditemui tapak yang dikatakan Suq Uqaz, yang ada dia 500 tahun sebelum Masihi, sehinggalah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi tempat yang rancak, dapat dikenal pasti. Dan atas arahan King Faisal, dia suruh hidupkan semula tapak Suq Uqaz ini. Dan akhirnya dihidupkan balik Suq Uqaz ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis yang kita baca ni, dia nak cerita benda tu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah, Nabi nak pi ke Suq Uqaz. Maksudnya laluan daripada Mekah, laluan nak pergi ke Taif itu, nak sampai ke Suq Uqaz itu. Wa qad hila baina syayatin wa baina khabari sama. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini, dia kata apa? Kebetulan masa itu adalah masa di mana geng masyarakat jin ini sudah dihalang daripada duk curi dengar maklumat daripada langit. Time tu jadi. Masa Nabi nak bergerak daripada Mekah, nak pergi ke Suq Uqaz itu, kebetulan itulah masa dia di mana jin yang kita cerita bulan lepas, jin yang selama ni dia boleh pi naik, dalam ayat yang kita baca bulan lepas dan sekali kita akan ulang balik, depa boleh naik pi di pinggir langit curi dengar rahsia Allah di pinggir langit, dan maklumat dan rahsia yang dia dapat tu dia bawa balik mai, dia bagi dekat Kuhan, dia bagi dekat tok-tok bomo yang dok ada di dunia ni. Dengan maklumat yang ada tu, dengan tokok tambah pembohongan yang dia bagi, maka akhirnya bomo ni teka macam-macam benda, ada kena ada tak kena. Tapi pada masa cerita hadis ini, apa dia, sudah masa jin tak boleh nak curi dengar. Bila dia pi di pinggir langit nak curi dengar rahsia Allah, dia kena panah dengan panah api. Sekali kita nanti baca dalam Quran, dalam surah Al-Jin. Wa ursilat alaina syuhub. Kata masyarakat jin ni, dia kata apa? Dulu kami boleh pi duk curi rahsia di pinggir langit, tapi lah ni kalau kami pi, kami kena panah dengan panah api. Jin kata, qalu ma dhaka illa min shay'in hadath. Masyarakat jin kata apa? Dia kata mesti ada something wrong somewhere.
Itu terjemahan bagi orang gelugak mudah faham. Dia kata tak, dulu kita boleh pi di pinggir langit, boleh duk curi maklumat. Tapi lately, akhir-akhir ni tak boleh. There must be something wrong somewhere. Mesti ada pasal. Pasal apa dulu boleh, pasal apa Allah tak boleh. Di kalangan jin, sudah sembang benda ni. Qalu, ma dhaka illa min syai'in hadath. Fadribu masyariq al-ardi wa magharibaha. Mereka kata apa? Mereka kata ni, kita kena siasat. Semua masyarakat jin, tolong bergerak ke timur dan ke barat dalam dunia ni, pergi cari. Pasal apa dulu kita boleh dapat maklumat? Lah, kalau kita nak pergi dengar maklumat di langit, tak boleh, ada penjaga di langit dan ada panah api nak panah kita. Pasal apa benda ni jadi macam ni? Tolong pergi siasat. Pi ke timur baik, ke barat baik. Tolong pi siasat. Pasal apa benda ni jadi macam ni? Kata hadis tu, fantalaqu yadhribuna masyariqal ardi wa magharibaha. Akhirnya jin-jin ni semua pun pakat bergerak. Nak pi cari apa sebab dulu kita boleh dapat maklumat, tak ada siapa kacau, hari ni kita pi sudah ada malaikat duk jaga dan ada panah-panah api nak panah kita. Pi siasat pasal apa jadi macam ni. Famarra an-nafar alladhina akhadhu nahwa tihama. Ada sekumpulan jin ni pi ke arah Tihama, satu tempat di Saudi, nama dia Tihama. Sampai hari ni ada. Kalau tuan-tuan masuk dalam Google Map, tengok Tihama. Di mana dia ni? Dia duduk sebelah coastal. Dia duduk sebelah pantai Laut Merah. Sekumpulan jin sudah pi area tu. Duk searching, duk cari ni apa benda yang sampai kita hari ni sudah tak boleh nak dekat dengan langit. Ada panah api duk panah kita. Ada kumpulan ni sudah pi ke area Tihama. Di mana? Sebelah coastal, sebelah pesisir pantai, di sebelah Laut Merah. Ikut belah tu. Wa huwa bin nakhlin abilina ila suqi Uqaz, berdekatan dengan satu tempat yang bernama Nakhl, iaitu arah nak pergi ke Suq Uqaz. Nabi duduk ada di Suq Uqaz, Nabi nak pergi ke Suq Uqaz juga, dan jin yang satu kumpulan ni pun pergi ke arah tu. Wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-fajri. Bila jin ni duk cari, duk ronda sampai di kawasan tu, kebetulan waktu pagi itu Nabi mengimamkan sembahyang subuh kepada sahabat-sahabat dia. Falamma sami'ul Quran istama'u lah. Geng jin yang pergi duk siasat nak cari punca pasal apa dah tak boleh nak curi maklumat di langit ni, bila sampai-sampai tengok ada satu kumpulan orang duk sembahyang subuh, Nabi jadi imam, Nabi baca Quran. Jin ni sudah sampai, sudah dengar bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istama'u lah, dia dengar-dengar, dia lekat di situ, dia terus dengar pada awal sampai habis. Tuan, Quran ni yang kata Quran. Minggu lepas kita baca kisah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Pagi-pagi sudah bangun nak pi blok. Nak pi blok Nabi di tengah jalan. Umar masa tu dia belum masuk Islam, dia gangster besar. Dia sampai-sampai jumpa orang lain. Dia kata, "Umar, apa?" Dia kata, "Aku tunggu Muhammad." Dia kata, "Muhammad apa? Muhammad dah pergi masjid dah. Ang lambat." Dia pergi masjid. Nabi jadi imam, Nabi sembahyang, Nabi baca surah Al-Haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Dia dengar, Umar bin Al-Khattab dengar, terus terlekat. Daripada awal Al-Haqqah, Malhaqah, wa ma adraka malhaqah. Dia dengar sampai habis Nabi baca surah Al-Haqah. Dia kata bacaan Nabi surah Al-Haqah itu terbenam dalam hati dia. Malam ni pula kita tengok apa? Masyarakat jin yang secara koinsiden, kebetulan
Mereka bukan pergi cari Nabi pun. Mereka nak siasat pasal apa? Sebelum ni mereka boleh naik ke langit, dengar rahsia langit, tiba-tiba tak boleh. Tiba-tiba hari ni ada malaikat jaga, tiba-tiba hari ni kena duk kena panah, panah api. Itu kalau tuan-tuan duk baca dalam dalam Facebook, dalam apa, orang duk komplain saya pasal itu, duk ulang. Dia kata, apa dah berapa kali dah duk abang naik nak curi maklumat tak dapat, duk dengar panah api. Ulang sampai 4 kali. Aku yang ni ku fed up dengan Ustaz Samsuri. Dia kata kata ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni dia dengar lagi. Dia kata dia tahu tapi dia duk ulang juga. Itu style. Itu style. Bahkan itu bukan style saya. Allah pun dalam Quran ada guna kaedah ini. Ulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam tarbiyah dia, Nabi ulang. Mungkin bagi budak cerdik dia tak suka ulang-ulang. Dia sekali abang dia dah faham. Tapi bukan semua orang macam dia. Ada orang bila ulang dua kali, bila ulang baru melekat ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang berlaku. Bila dia sampai, dia dengar Nabi SAW sembahyang jadi imam dalam dalam sembahyang subuh. Jin sudah dengar bacaan Quran Nabi. Bila dengar saja, sudah melekat. وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. Jin ha dengar Nabi baca Quran dalam sembahyang subuh ni, terus buat conclusion, terus buat kesimpulan. Dia kata apa? Dia kata hak ni, dia petik jari, hak ni lah punca. Pasal apa? Kita dulu boleh duduk dengar maklumat di langit, hari ni kalau pi tak boleh dengar, malaikat duk jaga ramai, duk kena panah api. Ulang lagi. Ulang lagi. Inilah punca dia. Dia kata, hak inilah puncanya. Kata jin ni, yang dengar bacaan Nabi dalam sembahyang subuh tu. Faraja'u ila qawmihim. Bila dah dapat dah jawapan tu, balik mereka kepada kaum mereka. Kaum mereka ni siapa? Kaum mereka ni kaum jin yang duk ada di tempat mereka. Balik. Faqalu ya qaumana, bila sampai dekat masyarakat dia, masyarakat jin hadu ada ramai ni, depa kata apa? Ya qaumana, wahai kaum kami, dengar. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Itu kata-kata dia dan itulah ayat 2 daripada surah Al-Jin. Dia balik dekat kaum dia, dia bagi tahu, dia kata wahai kaum, dengar, dia kata inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami baru dengar bacaan Al-Quran ajaba, yang keadaannya sangat ajaib. Quran ini bila baca, bila dengar orang baca, apabila kita baca, dia tak macam baca buku biasa, dia tak macam baca surah abang. Bila dengar saja bacaan Quran ini, ajabah, dia ajaib. Dia ada karan dia. Dia ada benda yang boleh melembutkan hati yang keras. Dia ada elemen-elemen yang ajaib yang boleh menyebabkan orang yang dengar ni berubah. Jin kata macam tu. Mereka beritahu dekat kaum mereka, kami baru dengar Quran dan Quran ini ajabah. Hal keadaan dia sangat ajaib. Yahdi ila rusydi. Tidak cukup dengan Quran ini ajaib, Quran ini dia memandu kita kepada petunjuk, dia kata. Dia bukan bacaan kosong, dia bacaan yang apabila kita baca, dia boleh guide kita, dia boleh pandu kita, dia boleh bawa kita kepada jalan yang betul. Fa amanna bih. Terus dia declare dalam tafsir, kata apa? Hak pi dengar Nabi dalam sembahyang subuh dekat dengan pasar Unqas ini, dalam satu riwayat kata ada 7 ekor jin, ada satu riwayat kata 9 ekor jin. So mereka pecah-pecah pi merata, ada yang main barang garden, ada yang pi bayar lepas, ada yang lepas pi kepala batas. Macam ni biar duk pecah geng 7 ataupun geng 9 ini yang sampai di tempat Nabi sembahyang subuh, Nabi jadi imam ni. 7 ataupun 9 ini balik, bagi tahu dekat kaum dia, kami baru dengar Quran dan Quran ini ajaib,
Bahkan Quran ini dia mengajak kita, dia guide kita kepada jalan yang benar. Fa amanna bih, terus diklaim kami beriman dengan dia. Tuan-tuan, sekali saja dengar bacaan Quran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus diklaim fa amanna bih, kami beriman dengan Quran itu. Walan nusyrika bi rabbih ah, walan nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak akan syirik Tuhan dengan satu apapun selepas ini. Masya-Allah, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fa anzalallahu azza wa jalla ala nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk jadi imam sembahyang, Nabi tak tahu pun benda ni. Nabi tak tahu pun masa dia duk jadi imam sembahyang subuh tu ada 7 ekor, ada 9 ekor jin mai sudah dengar bacaan dia, dan jin ni sudah jadi satu macam, sudah balik dekat kaum dia, sudah bagi tahu dekat kaum dia apa yang jadi. Depa dalam duk cari tadi ni sudah jumpa satu orang sudah sembahyang, sudah baca semua, dan bacaan yang dibaca oleh orang ini sangat ajaib, dan kami pasti bacaan yang dia baca itu boleh membawa ke jalan yang benar, dan kami beriman dengan dia. Nabi tak tahu benda ni. Macam mana Nabi tahu? Allah bagi tahu. Dalam ayat 1 surah Al-Jin, Tuhan kata apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan Allah kepada aku, annahu annahu istama'a nafarun minal jin, sesungguhnya ada satu kumpulan jin masa aku semayang tadi duk dengar bacaan aku. Nabi tak tahu, Allah wahyukan kepada Nabi bagi tahu benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian hebatnya apa yang berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Al-Qamah radhiyallahu anhu, kata dia, qultu li ibni mas'ud radhiyallahu anhu, hal sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul jin, hal sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul jin minkum ahadun, qal ma sahibahu minna ahad, walakin قد افتقدناه ذات ليلة وهو بمكة فقلنا اغتيل أو استطير ما فعل به فبتنا بشر ليلة بات بها قوم حتى إذا أصبحنا أو كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء قال فذكروا له الذي كانوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم فانطلقا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عظم يذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم وكل بعرة أو روثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما زادوا إخوانكم الجن أو كما قال حديث رواية إمام الترمذي حديث itu حسن صحيح. Ini hadis yang kedua daripada Al-Qamah radhiyallahu anhu. Al-Qamah ni dia bukan sahabat, dia tabi'in. Siapa tabi'in tuan-tuan? Golongan yang tak sempat jumpa Nabi, depa cuma jumpa sahabat Nabi. Al-Qamah bin Qais nama dia. Dia ni wafat 62 Hijrah. Al-Qamah bin Qais ni orang hebat. Walaupun dia bukan sahabat, walaupun dia daripada kalangan tabi'in, tidak pernah jumpa Nabi, tapi dalam Al-Bukhari dia ada 52 hadis riwayat dia. Al-Bukhari ada ambil daripada jalan dia hadis 52 hadis.
Muslim ambil 35 hadis. Abu Daud ambil 23 hadis daripada jalan Alqamah bin Qais. Tirmizi ambil 28 hadis. Ulama-ulama hadis besar seperti Yahya, Imam Yahya bin Ma'in, seperti Ibn Hajar mengatakan Alqamah ni, tabi'in ini seorang yang siqah. Siqah maksudnya apa? Dipercayai. Dia satu orang yang dipercayai, sangat dipercayai. Bukan senang tuan-tuan, hadis ni kita nak hidup bercakap lebih kurang tak boleh tuan-tuan, sebab dia melalui satu disiplin yang sangat dahsyat. Nak boleh kata hadis itu sahih bukan senang. Nak boleh kata hadis itu hasan sahih bukan senang. Kita hari ini senang, orang beramai kat kita, orang dah classify siap dah. Ini hadis sahih Bukhari, ini hadis sahih Muslim. Tak payah dah piduk selongkang nak siasat cari, tak payah dah. Hari ini kita bila pegang kata ini sahih Bukhari, cukup kita ikut tercakap banyak. Oh, ini ada dalam sahih Muslim, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami tak cukup. Pasal apa? Pasal zaman ulama-ulama hadis nak classify hadis itu sebagai sahih, apa punya susah yang mereka lalui untuk nak pastikan kesahihan sesuatu hadis. Hadis kita baca ni riwayat daripada Alqamah bin Qais, dia tabi'in, dan ulama-ulama hadis cop kata dia ni seorang yang siqah, seorang yang sangat dipercayai. Kata dia, qultu li ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dia kata aku cakap kepada Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ni sahabat hebat, wafat tahun 32, tahun 32 Hijrah. Al-Qamah tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, dia kata, hal sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul jin minkum ahadun? Al-Qamah tanya ni, nak tanya sikit, dia kata tentang kisah Nabi pada satu malam Nabi pergi jumpa community jin. Siapa yang ikut Nabi malam tu? Interesting tuan-tuan, nak tahu ni cerita jin ni. Interesting. Mereka ni satu community, satu masyarakat, satu kelompok yang kita tak pernah tengok. Kita tak tahu rupa dia macam mana, dia duduk macam mana. Kita tahu kata dia ni macam manusia, dia ada Islam, ada kafir, dia ada beriman, dia ada yang engkar, dia menikah kahwin, dia duduk dalam masyarakat dia. Tapi masyarakat dia macam mana, rupa dia macam mana, dia duduk tempat yang macam mana, kita tak tahu. Melainkan kita dengar daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita tahu. Macam mana kita eager to know tentang jin, macam itulah sahabat, macam itulah tabi'in, mereka pun nak tahu juga tentang jin ni. Maka Al-Qamah dia tanya Abdullah bin Mas'ud, sebab malam tu, malam kejadian Nabi pergi jumpa masyarakat jin ni, Abdullah bin Mas'ud ada sama. Dalam satu riwayat dia kata Abdullah bin Mas'ud ada dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi kata kat dia, hang duk tang ni, hang jangan pergi mana. Nabi buat satu circle keliling dia. Nabi kata apa jadi pun jangan keluar daripada circle ini. Satu riwayat cerita macam tu. Lepas tu Nabi pergi, hilang dalam gelap malam, tak tahu apa jadi. Dia punya duk tunggu, dia punya duk suspend, dia punya apa jadi dekat Nabi ni. Nak keluar daripada garisan bulat yang Nabi buat daripada circle tu, takut. Maksudnya Nabi kata jangan keluar. Tak keluar, bimbang keselamatan Nabi. Satu riwayat cerita macam tu. Al-Qamah sudah tanya dia, sudah tanya Abdullah bin Mas'ud. Dia kata malam Nabi jumpa dengan jin tu, dia kata siapa yang ada dengan Nabi masa tu? Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, ma sahibahu minna ahad. Dia kata sorry, tak ada siapa, dia kata. Tak ada siapa, dia kata, yang ikut Nabi pada malam tu, dia kata. Nabi pi seorang ya, dia kata. Qal, ma sahibahu minna ahad. Dia kata tak ada siapa yang ikut Nabi pada malam itu. Walakin qad iftaqadnahu dhata laylah wa huwa bi Makkah. Dia kata cuma, dia kata malam tu kami duduk ada dengan Nabi, tiba-tiba Nabi hilang. Kami duduk ada dengan Nabi, tiba-tiba Nabi hilang. Faqulna,
اغتتلوا أو استطير ما فعل به. Bila Nabi hilang, dia kata, ada di kalangan kami ni dok kata apa? Mungkinkah Nabi sudah kena kidnap? Nabi hilang dalam pada doa ada, dia hilang dalam kegelapan malam. Depa kata mungkin Nabi kena kidnap. Au ustutira ma fu'ila bih, ataupun ada siapa ke mai sudah ambil Nabi wak terbang pi. Sahabat ni sudah duk ingat macam tu. Fabitna bi syarri lailatin bata biha qaum. Malam tu memang jadi satu malam yang cukup leceh. Kami bimbang keselamatan Nabi. Duk tunggu ni, duk tunggu malam, nak tunggu cerah ni, dengan tak tahu Nabi pergi ke mana, dengan tak tahu siapa yang mengambil Nabi, tak tahu apa jadi dekat Nabi. Jadi malam tu semua sahabat Nabi ni dalam keadaan bimbang, susah hati, ingat macam-macam dalam kepala. Hatta idza asbahna aw kana fi wajhi subh. Tunggu punya tunggu sampai subuh, sampai nak cerah. Idza nahnu bihi yaji'u min qibali Hira. Tiba-tiba nampak Nabi mai daripada arah Hira, gua Hira. Gua Hira ni kat bukit apa tuan? Jabal Nur. Pi Mekah 5 kali duk keliru itulah. Jabal Nur ke Jabal Sur ke? Jabal Nur ke Jabal Penin? Gua Hira ni di mana? Jabal Nur. Jabal Sur cerita lain. Dah nak cerah dah, tiba-tiba nampak Nabi mai. Mai daripada arah Gua Hira, daripada arah Jabal Nur. Qal, kata Abdullah bin Mas'ud, fadhakaru lahu alladhi kanu fihi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam atani da'yan jin. Nabi kata, dia bertanya, ya Rasulullah, pi mana? Tak habaq apa sepatah, tiba-tiba hilang. Tuan pi mana betul-betul? Nabi kata, atani da'yan jin. Satu jin sudah mai jumpa. Nabi kata, ajak aku ikut dia. Fa'ataituhum, aku pun pi tunaikan jemputan mereka. Nabi abang. Faqara'tu alaihim, aku pi jumpa masyarakat jin ni. Kita akan baca dalam tafsir sekejap lagi, satu riwayat kata Nabi pi jumpa 12,000 jin. 12,000 dia ada depan ni. Satu riwayat kata 70,000 jin duk tunggu. Duk tunggu Nabi malam tu. Ini perjumpaan Nabi yang kedua. Yang pertama hak tadi. Tapi kalau ulang, mereka kata ulang lagi. Mereka kata hak semayang subuh tadi ni, hak mereka main-main dengar tu. Itu yang pertama. Yang ni yang kedua. Hak tu 7 orang ya, 7 ekor jin yang dengar. Wak ni balik pergi jumpa kawan-kawan dia, bagi tahu kami baru dengar Quran, kami percaya ni Quran ni macam ni macam ni, dan kami beriman dengan dia. Lepas itu mesyuarat, mian mesyuarat jawatan kuasa mereka ni, mereka kata jemput Muhammad main bagi ceramah. Mereka kata pergi jemput Nabi. So Nabi SAW pun pergi. Itu yang berlaku peristiwa malam ni. Peristiwa malam tu Nabi SAW pergi kerana dijemput oleh masyarakat jin. Dalam tafsir kata apa? Ada kata 12,000, ada kata 70,000 jin duk tunggu nak dengar Nabi SAW. Bila Nabi sampai, faqara'tu alaihim, Nabi kata aku baca ayat-ayat Quran kepada mereka ni. Fantalaqah. Tuan-tuan, ini TV Al-Hijrah, tuan-tuan ingat siapa pula dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lama tak masuk TV, itu yang di mikrofon jatuh lah apa. Kan? Fantalaqah, dia kata, lepas dah Nabi SAW pergi jumpa, Nabi pun baca ayat-ayat Quran kat mereka sampai settle. Fa'arana atharahum wa athara niranihim. Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni semua, Nabi kata jom aku nak tunjuk mereka bawa aku pergi ke mana semalam. Nabi ajak pakai ikut meneru sahabat Nabi ni. Tengok laluan hak Nabi pergi, sampai ada sebahagian laluan tu kesan terbakar. Kan jin
dia satu kumpulan dengan syaitan, buat daripada api, jin ini dijadikan min marriage, daripada percikan api dan sebagainya, panah. Laluan mereka tu disebut dalam hadis, dia kata apa? Wa athari niranihim, kesan-kesan api terbakar laluan jin tu. Nabi bawa sahabat-sahabat ni pergi lalu, tengok, tanilah aku lalu semalam, tengok kesan terbakar. Buat pasal dengan jin ni tuan-tuan, buat pasal dengan mereka. Ha? Dia kata qala Syabi, dia kata Asy-Syabi, kata siapa Asy-Syabi ni tuan-tuan? Ni dalam hadis saya duk baca apa semua ni, daripada Al-Qamah, dia ni tabi'in. Dia kata dia tanya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ni sahabat, mai tengah-tengah hadis pula dia kata qala Asy-Syabi. Siapa dia Asy-Syabi ni? Asy-Syabi ni juga adalah tabi'in. Ulama besar daripada kalangan tabi'in, nama dia Amir bin Syurahbil. Amir bin Syurahbil Asy-Syabi nama dia. Ulama besar, Quran hafal, hadis ni ribuan hadis dia hafal. Seorang yang sangat faqih. Asy-Syabi ni kalau jumpa nama dia, kamu tahu dia ni. Bukan takkan hafal Quran, bukan takkan ribuan hadis dia hafal, tetapi dia sangat faqih dalam hal agama, sangat faqih. Lahir 17 Hijrah, zaman Sidina Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah. Dia lahir pada zaman tu. Wafat tahun 104 Hijrah. Umur panjang dia ni. Kata Asy-Syabi ni, dia kata apa? Dia kata wasa'aluhu zat. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, lepas dia jumpa dengan masyarakat jin ni apa-apa semua, di akhir perjumpaan itu masyarakat jin tanya Nabi. Depa tanya Nabi, depa kata ya Rasulullah, macam mana kami ini, kami dah declare masuk Islam apa semua, macam mana makanan kami, kami ni apa boleh makan, apa tak boleh makan, apa-apa semua. Asy-Syabi kata apa? Wa kanu min jin al-jazirah. Geng Nabi pergi jumpa ni, depa ni jin daripada al-jazirah. Jazirah ni makna apa tuan-tuan? Dalam TV dia ada TV channel al-jazirah. Al-jazirah ni makna apa? Semenanjung Malaysia ni Al-Jazirah, semenanjung Malaysia. Maksud semenanjung apa? Dia satu tanah darat bercantum dengan mainland, tanah besar, tapi kuat tepi belah timur, belah barat, belah selatan ada ayam. So, tanah Arab, Mekah, Madinah, Yaman, lapa-lapa semua ni dia semenanjung. Semenanjung Arab tu. Saudi, Yaman, apa ada kuat tepi-tepi ni semua adalah semenanjung tanah Arab. Pasal apa kata dia semenanjung? Pasal dia belah kiri. Kalau kita tengok peta tu, belah kiri dia ada apa? Red Sea, Laut Merah. Ujung, ujung belah bawah ni dia ada apa? Arabian Sea, Laut Arab. Belah ujung. Belah kanan, kalau kita tengok peta tu, belah kanan ni apa? Persian Gulf, Teluk Parsi. Jadi oleh kerana dia ada ayam, turun macam yul gitu, maka semenanjung tanah Arab ini dipanggil jazirah, dipanggil semenanjung. Asy-Syabi kata Nabi bagi tahu geng hak dia pergi jumpa ni, jin ni jin al-jazirah, depa ni daripada tanah Arab. Jin gelugong tak jumpa lagi, macam mana jin gelugong kita tak tahu. Hak ni tanah Arab, jazirah punya jin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi jumpa ni. Mereka tanya ni macam mana ya Rasulullah, kami punya makan apa semua macam mana? Nabi bagi tahu dekat depa. Nabi kata kullu azmin yuzkaru smullahi alaihi yaqa'u fi aidikum. Nabi kata hampa makan tulang. Jin makan tulang. Lihat mana kaki duk makan sup tulang tu? Ah, ini jin gelugong. Jin ni dia makan tulang. Tapi Nabi kata apa? Bukan sebarang tulang. Mestilah tulang itu tulang daripada binatang halal yang sewaktu disembelih disebut nama Allah. Dah jadi jin Islam, dia kena macam tu, dia kena jaga makan dia. Makan tulang, tapi tulang daripada binatang halal yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Nabi bagi tahu tu semua dekat depa. Dan lepas tu di hujung hadis Nabi kata apa? Nabi kata jaga-jaga. Nabi kata dekat sahabat-sahabat ni, jaga-jaga. Tulang itu adalah makanan saudara-saudara kamu daripada kalangan jin. Jangan guna tulang untuk buat istinja. Bila buang air, kencing, berak apa semua, tak ada air.
Penang baru tak ada ayam. Bila tak ada ayam, cari tisu pula tak ada, siapa kepi balai tisu sampai habis. Ni benda nak kena settle macam mana? Tengok-tengok ada tulang seketul tuan tu. Tak boleh guna tulang untuk istinja. Nabi kata pasal apa? Pasal kena bagi respect kerana tulang itu makanan jin Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan mengikut ceritanya, kalau kita nak abang tambah apa dia, mengikut ceritanya, dia kata tempat kejadian tu, yang malam tu Nabi tiba-tiba hilang, dijemput oleh jin untuk pi berdakwah dekat mereka, di mana berlaku tempat ni, dia kata di mana? Di tempat yang hari ni dia panggil Masjid Jin di Makkah. Lah orang tak apa tahu pasal apa, masing-masing pi Mekah pakat duduk Clock Tower. Kan? Orang Malaysia pun hari ni pi Mekah, pi haji, pi umrah apa semua, banyak duduk belah Clock Tower. Belah Menara Jam. Dulu, zaman dulu, kalau pi haji ke pi umrah ke, duk merata, tanya duk mana? Kami duduk belah Masjid Jin. Lah tak ada lah. Lah orang balik umrah kita dia hotel lepas bagi tang mana? Kami duduk Safwah. Dia tak tahu dah Masjid Jin ni tang mana. Kata duduk tang mana? Kami belakang sikit. Ilaf Kindah. Ilaf Kindah belakang Clock Tower. Ini duduk tang mana? Oh, kami jalan sikit lah kat 250-300 meter. Duduk Ilaf Masyair. Ilaf Masyair belah Ajiat belakang Clock Tower lagi. Dia tak pergi dah belah tu. Tang mana ni yang kata Masjid Jin ni? Tempat kejadian hak kita duk baca cerita Nabi jumpa jin, yang Nabi bawa sahabat pergi tengok laluan pergi tu nampak bekas terbakar. Di mana ni? Di tapak Masjid Jin hari ni. Di mana? Kalau kita duduk dekat Clock Tower, depan kita komplek Masjidil Haram, straight dengan Clock Tower tu 180 degrees. Balik sana, di sana Masjid Jin. Kalau kita duduk Clock Tower, depan kita komplek Masjidil Haram, betul dengan Clock Tower tu, balik sana, lepas daripada komplek Masjidil Haram tu, di sanalah Masjid Jin. Dia duduk berdepan dengan Masjid Syajarah. Saya tadi cerita Masjid Syajarah duduk berdepan. Siapa yang pi haji pakai tabung haji, pakai muasasah tabung haji, HQ tabung haji, dia duduk belah balik sana. Dia panggil Hotel Abraj Al-Janariyah, dekat. Siapa yang biasa pergi haji duduk Hotel Jannat Riyah ni, yang jadi HQ tabung haji ni, nak pergi Masjid Jin dekat saja, belakang tu saja. Dia pergi ke tepi tu sikit, jumpa Masjid Syajarah, pergi sikit lagi jumpa Masjid Jin. Tengok balik kiri, di situ perkuburan Ma'la, tempat kubur Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang Nabi cukup sayang. Dia duduk ada tepi Masjid Jin tu. Di situ lokasi kepada cerita yang kita duk baca ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu hebat sekali. Benda-benda pelik ni, tak sah kita duk rasa pelik sangat. Sebab benda ni, lagi pelik pada tu berlaku pada zaman Nabi-Nabi dulu, dan kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan, depan Masjid Jin tu, dia ada masjid, dia panggil Masjid Syajarah. Syajarah ni pokok. Syajarah ni pokok. Dia panggil Masjid Syajarah pasal apa? Pasal satu hari Nabi lepas dia kena pukul dengan orang-orang Arab yang marah dekat dia kerana dia bawa Islam ni dalam keadaan berdarah ni. Hadis riwayat daripada Anas, dia kata apa? Ja'a Jibril alaihi salam yaum zata yaum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun hazin. Satu hari Nabi duduk-duduk sedih dalam keadaan apa? Muka berlumur darah. Nabi duduk. Qad khudhiba bid-dima', darah meleleh muka Nabi ni. Qad darabahu ba'du ahli Makkah, orang Makkah sudah pukul Nabi. Nabi tuan-tuan nak bawa Islam zaman tu kena pukul. Kita nak main mengaji malam ni, ada orang pukul memang tak ada dah. Kuat ada orang tengok kuat jalan jegel kat kita dah. Tak ada. Kita hari ni nak Islam kita ambil senang aja, senang. Masjid ada ikon. Masjid ada ikon, kapet tebal. Tapi kita tak berminat dengan Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat Nabi kena darah, Nabi kena pukul. Berdarah-darah Nabi duduk.
hazin, dalam hadis kata dalam keadaan sedih, sedih yang teramat sangat. Dia bukan buat kerja jahat, dia bukan nak porak-perandakan rumah tangga orang, dia bukan nak pi curi harta orang, dia bukan pi nak menjatuhkan orang, dia cuma nak membawa Islam supaya orang yang ikut Islam itu selamat daripada neraka esok ni. Dia nak buat benda baik. Akibat dia apa? Dia dipukul. Nabi sedih. Nabi kata, apa hal ni? Aku tak nak buat benda salah pun. Jibril mai dekat Nabi. Jibril kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hal Muhammad? Nabi kata apa? Nabi kata, aku kena pukul dengan kaum keluarga aku sendiri. Quraisy pukul aku. Malak. Jibril kata, apa hal? Qal fa'ala biha ula wa fa'alu. Han tengoklah ni keadaan aku ni. Depa pukul aku sampai jadi macam ni. Jibril kata apa dekat Nabi? Jibril kata, atuhibbu an uriyaka ayah. Jibril kata, Muhammad, sabang sat, mau tak aku tunjuk dekat hang satu tanda kekuasaan Allah? Tuan-tuan, kita kadang-kadang bila kita kena ujian teruk, iblis masuk. Iblis masuk. Kadang-kadang dia main dalam hati, dia kata, ish, awak aku aja yang duk kena. Eh, Tuhan tak tahu ke? Dia mula nak question Tuhan. Macam hari ni, tuan-tuan tengok, orang Islam Palestin. Ada orang dia, bila dia tengok gambar, video orang duk hantar main, budak kecil-kecil kena bunuh. Kena senjata kimia sampai rabak muka. Ada orang bila dia tengok-tengok tu, dia kata, ya Allah, dia kata, awak Tuhan duk biar Yahudi duk buat lagu ni. Tuan-tuan perasan tak? Ada orang spontaneously terlampau hiba hati dia tengok orang Islam kena macam tu, dia terbit di mulut dia, dia kata, ish, awak lah Tuhan tak tolong lagi sampai macam ni punya kena, awak Tuhan tak tolong, awak Tuhan duk biar Yahudi laknat ni boleh duk buat ke orang Islam sampai macam ni. Tuan-tuan, terbit. Nabi SAW tak macam tu. Tapi Nabi sedih. Apa yang kena kat dia? Jibril, dia nak comfort Nabi punya feeling. Dia nak legakan perasaan Nabi. Dia kata apa? Dia kata, mau tak aku nak tunjuk dekat hang tanda kekuasaan Allah. Ni apa yang hang kena ni, kalau Tuhan nak jaga hang, kalau Tuhan nak kenakan balik mereka yang duk buat, senang aja bagi Tuhan. Mau tak aku tunjuk dekat hang tanda kekuasaan Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Hari ini Nabi kata, "Ya, tunjukkan kepada aku. Tunjuk dekat aku yang kata Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan Maha Kuasa." Fa nazara ila syajarah min wara'il wadi. Jibril ni, Jibril dengan Nabi ni tengok balik sana. Ni Jibril ni Nabi. Tengok balik sana. Ada satu pokok duk balik sana wadi. Ada satu pokok. Qala Jibril, ud'u tilka syajarah. Jibril kata dekat Nabi Muhammad, hang panggil pokok tu mai. Pokok tuan-tuan. Pokok tua dah berakang dah dalam bumi. Duk ada seberang wadi tu. Jibril kata, hang tengok pokok tu Muhammad. Ud'u tilka syajarah. Panggil pokok tu mai. Fada'aha. Nabi pun panggil. Ta'al. Panggil pokok mai. Faja'at tamshi hatta qamat baina yadai. Cepuih kata pokok tu. Keluar daripada peredu dia. Jalan mai. Jalan mai. Lintas wadi sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku depan mata Nabi. Qal, kata Jibril, qul laha faltarja. Dan pokok tu mai berdiri depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata dekat Nabi Muhammad, hang suruh dia balik pi. Suruh dia balik tempat dia balik, tempat asal dia tadi ni. Faqala laha faraja'at. Nabi kata, pi balik. Jalan pokok tu, duduk balik di tempat dia tadi ni. Berlaku di depan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hatta adat ila makaniha, sampai pokok tu balik ke tempat asal dia tadi ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbi. Dia tengok benda jadi lagu tu terkeluar di mulut Nabi. Nabi kata apa? Hasbi, enough, cukup. Aku yakin Allah ada. Aku yakin Allah ada. Mana Allah saja bagi aku kena macam ni. Kerana nak membawa Islam, aku sampai macam ni punya cedera kena pukul. Allah is there. Allah duk ada. Allah duk tengok apa jadi. Allah sediakan reward, balasan di sisi dia kepada aku satu hari nanti. Yakin. Tuan-tuan pernah baca dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Tu tadi Nabi Muhammad, Jibril mai suruh pokok berjalan mai. Tuan tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 260, Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Quran kata apa? Wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ini antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ni satu hari dia kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu cerita Nabi Ibrahim macam mana teruknya Nabi Ibrahim dalam nak membawa agama ni. Kena bakar tuan-tuan. Nabi Ibrahim ni kena bakar hidup-hidup. Depa pegang dia, depa lempak dia masuk dalam api unggun, api besar nak bakar Nabi Ibrahim ni. Tuhan kata apa? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tuhan tunggu sampai tahap tu, sampai kena teruk tu, Tuhan masuk. Tuhan kata, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman, jadilah engkau sejuk dan selamat ke atas Ibrahim alaihi salam. Apa jadi tuan-tuan? Ibrahim duduk di tengah api yang marak menyala, sikit pun tak jejah dia, tak mencederakan dia, tak menyakitkan dia, kerana firman Allah sudah mai, kun fayakun. Tuan-tuan jangan tanya, dah tu bila ni Allah nak turun orang Palestin ni, bila? Allah yang Tuhan, Tuhan yang maha mengetahui bila. Whatever it is, depa tu semua syahid tuan-tuan. Depa semua syahid di sisi Allah. Apa pun yang berlaku, semua orang yang buat zalim depa, yang bunuh depa, bahkan yang tidak ada simpati dekat depa, menjawab di depan Allah Subhanahu wa taala itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim kata dekat Tuhan, Rabbi, dia kata wahai Tuhanku, arini kaifa tuhyil mauta. Nabi Ibrahim kata dekat Tuhan, wahai Tuhanku, tunjuk dekat aku macam mana engkau menghidupkan orang yang dah mati. Nabi Ibrahim tanya Tuhan, ya Allah, macam mana orang mati boleh hidup balik? Macam mana ya Allah? Qal awalam tu'min. Tuhan kata dekat Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, hang tak percaya ke dekat aku? Nampak tuan? Nabi Ibrahim kena soalan tu. Kerana Nabi Ibrahim kata dekat Tuhan, macam mana hidupkan balik orang mati? Tuhan tanya dia balik, awalam tu'min, wahai Ibrahim, engkau tak percaya aku ke? Quran tuan-tuan, ini Quran. Qala bala, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, bahkan saya percaya, bahkan saya yakin dengan engkau ya Allah. Ini tanya ni bukan pasal tak percaya, dia kata walakin liyatma'inna qalbi, tapi saja untuk nak tenangkan hati aku. Bukan tak percaya. Dia kata, percaya Allah boleh buat apa saja. Bahkan orang mati boleh bagi hidup balik. Bukan tak percaya. Saja, dia kata, liyatma'inna qalbi, supaya hati saya ni lebih, lebih tenteram. Sambung ayat tu, Tuhan kata apa? Okey, Ibrahim, pi ambil 4 ekor burung. Cincang burung tu. Pi letak atas bukit ni sikit. Letak atas bukit ni sikit. Burung 4 ekor tu cincang-cincang, campur-campur daging dia. Pergi letak sana sikit, letak sini sikit, letak sini sikit, letak. Panggil balik.
panggil-panggil balik apa jadi tuan-tuan, burung tu bercantum jadi burung balik, semua terbang mai balik dekat Nabi Ibrahim AS. Allah Subhanahu Wa Taala kata, apa lagi yang kau mahu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran tentang kekuasaan dia. Nah, wallahu alam. Mukadimah tu mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita semua. Dalam tajuk apa nama cerita jin ni pun, dia ada juga masuk benda-benda khurafat. Kalau tuan-tuan tengok, ada salah satu daripada khurafat tentang cerita jin ni, apa dia? Dia kata di Masjidil Haram itu ada satu batang tiang yang dinamakan tiang al-jin. Cerita dan mengikut kepercayaan Karut ni, dia kata apa? Tiang tu asal-asal dulu apa dia? Asal-asal dulu ketika nak dibina Masjidil Haram, tak cukup sebatang tiang. Cerita, tak cukup sebatang tiang. Masyarakat jin donate sebatang tiang. Tapi tiang ni depa bawa mai daripada alam depa, alam jin mai bagi. Dan dia menjadi salah satu daripada tiang di Masjidil Haram. Cerita-cerita, jangan percaya. Ini cerita khurafat. Mai pula cerita tambahan, dia kata apa? Siapa yang sampai di Masjidil Haram, kalau Allah izinkan, dia nampak tiang jin ni. Bukan semua orang, hanya orang yang Allah izin saja akan diangkat hijab, pap, dia nampak tiang jin. Ini ceritanya. Kalau dia nampak saja tiang jin ni, apa jadi? Dia boleh memiliki jin. Nak tambah lagi kuat power dia dalam menguasai jin ni. Ini cerita khurafat. Pasal apa kena duk sebut banyak kali tu? Pasal apa? Takut sekali kawan P-edit dia ambil tekat tu aja. Mereka tahu Ustaz Ramsuri buat cerita Karut. Nah, ini memang cerita Karut. Tapi saya cerita, kata ini cerita khurafat. Takut tuan-tuan, video-video ni orang duk edit-edit ni, dia edit sekerat, kita cerita kata benda ni khurafat. Dia potong tahap khurafat tu, dia buat mehat ni aja. Ish, dia kata Ustaz Samsuri tak sangka, dia pun duk bawa juga cerita penglipu lara. Buatlah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Mengikut faham geng-geng khurafat ni, dia kata apa? Apabila tiba musim haji, pada hari orang tengah wukuf di Padang Arafah tu, siapa yang duk ada di Masjidil Haram, yang Allah angkat hijab bagi dia nampak tiang jin, kalau dia boleh pi peluk tiang tu, jin semua akan dengar cakap dia. Orang duk ada sana duk wukuf, dia duk cari tiang. Jadi siapa yang ada di Masjidil Haram masa tu, nampak satu orang lagi duk peluk tiang, pasang. Inilah kepala ifrit yang disebutkan dalam cerita khurafat ni. Cerita tu ada. Bukan ada dalam cerita-cerita Melayu aja, dalam tulisan Arab pun ada dia bawa cerita ni. Nah, so berhati-hati dengan cerita jin ni. Nah, wallahu a'lam. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Kita sampai muka surat 228. Muka surat 228 ayat ke-8 daripada surah Al-Jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Ini hak kita cerita tadi ni. Dia kata apa? Dan bahawasanya telah kami, yakni jin, kasat akan sentuh langit. Jin kata apa? Kami dah memang ingat dah. Kerja kami rutin. Kerja kebiasaan kami ialah apa? Kami terbang naik, kami tidur di sana, kami tidur curi dengar rahsia-rahsia langit. Itu memang kasat kami. Dan tikam dengan bintang. Tapi hari ini, bila kami pergi duduk di pinggir langit nak curi dengar, ada syuhuba. Syuhuba maksudnya apa? Anak panah api nanti duk attack kami. Dia kata, tiada dapat sampai lagi kami ke sana. Maka yang demikian itu, selepas bangkit Nabi SAW. Dulu boleh, tapi mai zaman Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dah tak boleh dah. Jin dah tak boleh pi duduk di pinggir langit nak curi dengar rahsia, dah tak boleh dah, dia kata. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Dan bahawa adalah kami itu selepas daripada duduk daripadanya, yakni di tepi langit itu, tempat bagi kami mendengar khabaran langit. Dahulu daripada bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dulu lama dah kami duk buat kerja ni, jin kata. Kami kerja kami apa dia? Pi curi dengar maklumat. Bawa balik mai, kami sampaikan kepada depa hak duk ada, duk ada di bumi ni, segala rahsia yang kami dengar daripada langit, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita malaikat jaga langit ni ada dalam banyak hadis Nabi. Antaranya hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata apa? Aisyah sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Innal malaika tanzilu fil 'anan." Aisyah kata Nabi pernah kata, Nabi kata malaikat akan turun dekat al-'anan. Al-'anan ni mana? Di kawasan awan. Malaikat turun di situ. Wa huwa as-sahab, iaitu awan. Fatazkurul amra qudhiya fis sama. Depa duduk di situ, depa dengar, depa duduk bersembang tentang hal-hal yang diputuskan di langit. Segala keputusan yang dibuat di Loh Mahfuz. Malaikat mai duduk sembang di kawasan Anan, di kawasan awang-awangan, duk cerita tentang rahsia-rahsia langit. Fatastariqu syayatin as-sam'a. Syaitan dan jin akan pi dekat dengan kawasan tu curi dengar. Ini adalah hadis. Fatasma'uhu, depa dengar segala rahsia-rahsia ini. Fatuhihi ilal kuhan. Maklumat yang depa dapat di situ, depa balik mai ke dunia, depa pi bisik di telinga tok-tok bomo. Rahsia. Sana dah bagi tahu benda ni akan jadi macam ni, macam ni, macam ni kepada orang sekian, sekian, sekian. Dia ambil maklumat tu, dia bawa mai kat tok bomo. Bomo pun dapat maklumat tu, bila orang yang berkenaan mai jumpa dia, dia bagi tahu. Fayakzibuna ma'aha mi'ata kazbah min 'indi anfusihim. Cerita hak betul itu satu, dia tambah dengan 100 lagi pembohongan. Macam orang lah, tu saya kata jin orang ni. Ni ada-ada. Cerita hak betul itu satu, 9 lagi mohong. Dia nak main masjid tadi, ada satu aksiden jadi dekat Jelutong. Sampai-sampai seorang kata, eh tadi apa dia nampak ramai apa dia, ni dekat dengan Bukit Damba ni. Ha ni, syekh ni. Dia abang apa, dia tak aksiden. Apa ni, kereta ke motor? Dia kata kereta dengan motor. Betul tak? Betul. Aksiden tu kereta dengan motor. Betul. Orang kita ke? Soalan selanjutnya. Orang kita ke? Dia kata nampak macam orang kita. Yang tu dia tambah lah. Dia pun tak tahu sebenarnya dia lalu gitu ya. Dia kata nampak macam orang kita. Apa teruk ke? Ish, tak tahu dia kata, tapi tengok dia duduk angkat helmet. Jadi nampak macam otak duduk ada lah helmet tu. Tambah tu, tambah. Yang tu kalau nak kata bawang goreng ke, ajinomoto ke, apa tak tahu, sos tiram ke apa, tak tahu dia suruh buat teh. Allah, Allah, Allah kata. Hidup ke mati? Tak tahu nak kata, tapi nampak duk kelupuang tu macam nak habis. Eh? Tambah juga. Berarti dia tak nampak pun. Dia lalu tu, dia yang dia nampak kereta ada, motor ada. Tu saja hal betul. Eh? Hal lain ni, hal lain ni semua, bawang goreng. Macam itulah cerita dengan bomo ni pun. Dia dapat satu maklumat hak betul. Apa dia? Dia tambah. Dia tambah. Dalam hadis dia kata apa? Fayakzibuna ma'aha mi'ata kazbah. Dia tambah dengan 100 benda bohong. Jadi bukan semua bohong. Hak betul pun ada. Tapi hak bohong tu yang banyak. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa akibat kalau sekiranya kita pi percaya kepada
benda ni, ramalan-ramalan ni, apa akibat dia? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Safiyah isteri Nabi, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man ata arrafan. Nabi kata siapa yang pergi jumpa bomoh, fasa'alahu an syai'in, dia tanya tok bomoh tu apa-apa, jumpa bomoh tanya, lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Nabi kata apa? 40 malam sembahyang dia Tuhan tak terima. Sekali pergi mengadap, satu cerita dia dengar, dia pergi percaya kepada cakap bomoh ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Lam tuqbal lahu salatun 40 lailah, 40 malam sembahyang penat saja Allah tak terima. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia malaikat duk jaga ni pasal apa? Tak mau bagi cerita macam ni duk jadi. Dan cerita malaikat ni dia bukan jaga di pinggir-pinggir langit, di pinggir-pinggir awan sahaja. Bahkan dalam hadis kata ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jaga keliling Makkah dan Madinah. Ada juga. Bila menjelang kiamat, bila Dajjal sudah turun. Lah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal laisa min balad illa sayuta'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata esok dekat nak kiamat, esok Dajjal nanti mai. Dan Dajjal ni nama kata negeri mana pun dia sampai. Mana pun dia sampai. Bukan dia sampai ni apa gelugong, dia sampai jelutong ya. Nu sampai jalan madrasah semua dia masuk pi, sampai apa ni lorong kecil-kecil apa semua, semua dia sampai. Dajjal ni dia sampai di semua tempat. Laisa lahu min niqabiha naqbun. Tidak ada celah-celah mana pun, semua dia nanti sampai. Melainkan Makkah dan Madinah. Dia tak boleh. Dia nak masuk tapi tak boleh. Tidak ada mana lorong kecil pun nak masuk Madinah, tak boleh masuk. Dajjal tak boleh masuk ke Makkah dan Madinah. Illa alaihil malaikah safina yahrusunaha. Kerana Allah sudah letak malaikat di keliling Makkah dan keliling Madinah, jaga Mekah dan Madinah ni supaya Dajjal tak masuk. Ni hadis ni hadis sahih riwayat Al-Bukhari, tak boleh masuk. Summa tarjuful Madinah bi ahliha thalatha rajafat. Nabi kata apa? Dekat nak kiamat, apa jadi? Allah Subhanahu wa taala akan goncang Madinah. Allah akan goncang Madinah. Macam mana? Wallahu alam. Gempa bumi ke? Macam mana cara goncang? Tak tahu. Hadis kata Allah akan goncang Madinah ni. Fayukhrijullahu kulla kafir wa munafik. Tiap-tiap goncang itu merambuk keluar daripada bumi Madinah ini orang-orang munafik dan kafir. Mafhum hadis ni apa dia? Ada tak orang kafir, orang munafik akan masuk ke dalam Madinah? Ada. Tentu heran kan tuan-tuan duk dapat video hari ni Madinah ni macam-macam orang pergi lah ni. Kerajaan Saudi lah ni dia bagi. Dia bagi pemimpin-pemimpin negara luar, negara yang bukan Islam apa semua, dia bagi pergi masuk satu tour masuk dalam kota Madinah. Dia tak bagi masuk dalam masjid, tapi masuk ke luar tengok. So jadi isu kontroversi. Ini macam mana ni teruk buah-buah ni. Apa ni mereka sampai pergi duduk benang orang kapiak masuk lah apalah semua. Baik, persoalannya boleh tak boleh orang kapiak masuk dalam area tu, boleh tak boleh? Hadis ni bagi tahu apa? Hadis ni memang bagi tahu kata dalam bumi Mekah Madinah ni akan ada kapiak dan munafik. Esok ni nak dekat kiamat ni, esok Allah akan goncang. Kalau ada mereka ni akan terpelanting keluar. Maksudnya apa? Mereka ni ada tak? Ada. Ada maksudnya apa? Ada maksudnya duduk dalam tu pun ada, takkan Nabi melawat ni biasa. Saudi lah ni dia cukup tekankan tentang tourism. Kan? Dulu kalau nak pergi umrah, kena visa umrah. La tak payah lah. La boleh pakai visa
turis, visa pelancong. Oh, dulu kau nak pakai visa umrah punyalah susah. Kalau perempuan nak pi, nak kena cari mahram dan kena nak kena bawa surat nikah, surat apa, kena pi pejabat pendaftaran, kena cop, kena masuk kedutaan dia, nak tunggu lulus punyalah payah, dah dekat dah masa nak pi tak dapat lagi visa umrah dulu. Lah ni tak gaduh. Lah ni visa turis boleh apply lagu tu aja. Hotel pun kita boleh buat DIY. Boleh buat DIY, boleh booking hotel. Macam mana kita nak turun pergi Kuala Lumpur lagu tu ya. Booking hotel, booking transport, booking apa, satu macam yang terbang pi. Travel agent lah ni pun duk garu pala. Apa lepas ni duk buat lagu ni. Payah nak cari makan, seru saya duk lari. Maksudnya pak, orang duk buat DIY. Pakai duk pi haji, duk pi umrah, duk buat DIY. Dia buat macam mana dia pi, dia pi Legoland di Johor lagu tu ya. Kan? Dia permudahkan. Kemudian di sana pula dia duk rancakkan turism. Apa nama pelancongan. Madain Saleh, tempat kejadian apa nama unta Nabi Saleh, Madain Saleh. Dulu nak pi kena ada satu kebenaran khas daripada pihak kerajaan dia. Dapat kebenaran khas baru boleh. Tak ada tak boleh pi. Sampai checkpoint dia suruh patah balik. Lah ni dia suruh pi. Tuan-tuan, ada hotel buat lagi duduk di sana dengan apa, buat tempat bagi macam-macam duduk ada lah ni. Jadi duduk ni kata macam mana ni, depan ni awak jadi merapu lah ni, duduk bagi ni segala macam-macam duduk masuk. No, hadis beritahu apa? Hadis kata, menjelang kiamat esok, Allah nanti goncang bumi ni. Daripada situ terkeluar orang-orang yang tidak ada iman yang bersih, yang ada di dalam dia nifak, munafik dan kafir. Dia kata adalah hadis ni. Akan terpelanting keluar. Yang tinggal dalam Madinah pada masa itu hanyalah orang-orang yang ikhlas beriman kepada Allah. Mafhum di sebalik hadis ni apa dia? Memang akan ada orang bukan Islam pun di atas bumi ini. Tapi tang Dajjal tak boleh masuk langsung. Dia duk cari celah-celah di keliling Madinah. Nak masuk tak boleh. Malaikat ada di segenap penjuru. Tidak boleh masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. So dia bagi tahu di situ apa dia? Dia kata wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sab'i, dan bahwasanya adalah kami itu, yakni jin itu, duduk di tepi-tepi langit. Tempat bagi kami nak curi dengar khabaran langit. Dahulu daripada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini. Faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Dan barang siapa yang berniat nak curi dengar sekarang ini, yakni kemudian daripada dah bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya dapat baginya tikam, yakni panah bintang, tikam akan dia dengan dia. Itu dia. Dulu boleh, lah tak boleh. Akan ada anak-anak panah api kena kepada jin-jin ini semua. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Oleh itu kami, kata jin ni, kami hari ini dah tak tahu dah adakah kejahatan yang dikehendaki ke atas orang yang di dalam bumi ini, ataupun dikehendaki Tuhan akan mereka itu kebajikan. Lah kami tahu. Dulu kami boleh tahu. Kami pergi duduk curi dengar maklumat apa nak kena dekat orang di bumi ini, kami boleh tahu. Tapi sejak Allah letak malaikat duk jaga, bila kami pergi duk kena panah ni, kami dah tak tahu dah apa nak jadi dekat orang di bumi ni, nak dapat kebaikan kah, nak dapat mudarat kah, kami dah tak tahu. Sebab kami dah tak boleh curi rahsia daripada sana, dia kata. Baik, firman Allah, wa anna minna salihun wa minna duna dhalik, dan bahawasanya kami, yakni jin itu, setengah daripada kami itu ada yang salih. Ha. Dia kata jin ni, dia kata macam-macam, ada jin salih, jin yang beriman kepada Allah, dan setengah daripada kami, daripada jin ni, tiada salih. Sama macam orang, ada baik, ada jahat, ada beriman, ada kufur. Macam mana orang, macam itulah jin. Dia kata sama. Kemudian daripada dengar Quran itu, sama macam orang dengar Quran, dengar hadis, ada yang berubah, ada yang tak berubah. Jin pun sama, dia pun dengar Quran, dia dengar hadis, ada yang berubah jadi elok, ada yang tak berubah. Macam mana manusia, macam itulah jin. Kunna tara'iqa qidada. Adalah kami, yakni jin itu, ada beberapa puak yang berlain-lain. Ada Muslim,
dan ada yang kafir, dia kata. Tentang kalau tengok dalam dalam syarah dalam tafsir Quran, dia cerita lah. Jin ni macam-macam. Dari segi beriman tak beriman, Muslim kafir tu satu bab. Kapasiti dan kebolehan jin. Dia ada banyak riwayat cerita. Antaranya dia kata apa? Ada jin yang jenis boleh terbang. Tuan-tuan baca cerita Istana Balqis. Wa qala ifritun minal jin ana ati. Jin Ifrit bangkit kata depan Nabi Sulaiman, dia kata aku boleh bawa mai Istana Balqis di sini. Aku boleh bawa mai. Sebelum hang bangkit daripada tempat duduk tu, istana tu boleh ada di sini. Maksudnya apa? Itu keupayaan jin. Dia boleh pi ambil bawa mai. Kalau duduk baru nak bangkit bangku, benda tu ada depan dah. Itu kebolehan yang ada pada pada jin yang diceritakan dalam Quran. Dua, ada jin yang boleh transform. Ini daripada banyak-banyak hadis, saya ambil kesimpulan. Depa ni pun jenis transformer juga. Dia boleh transform daripada rupa asal dia jin, dia boleh transform jadi ulang. Ada hadis dia. Jin boleh transform jadi anjing. Jin boleh transform jadi rupa manusia. Dia jadi rupa manusia, sebenarnya dia jin. Ini ada hadis dia. Ada jin dia jenis suka duduk tempat sunyi. Dia tak suka duduk tempat riuh rendah, hingang ini, tak mahu. Dia suka duduk tempat sunyi. Maka jin ni dia pergi mendiami di pulau. Yang pastinya bukan Pulau Pinang, sebab Pulau Pinang hingang. Ni jin ni dia suka tempat sunyi, pulau yang tak ada orang duduk. Dia jumpa atas mana ke ada satu tempat dia, dia pergi duduk, dia pergi berkampung di situ. Dia mencari tempat-tempat sunyi. Ada jin yang pilih untuk duduk di tempat yang tidak ada orang langsung. Ada. Bukan tekat sunyi saja, ada. Memang tak ada manusia, dia pergi duduk tu. Macam kita lah, kita ni. Macam-macam. Saya sembang dengan satu kawan non-Muslim. Dia highlight satu isu kat saya. Dia kata dia worry tengok keadaan rakyat Malaysia hari ini. Dia kata dia antara kaum tak mau nak jadi cantik. Dia kata. Dia kata dulu, dia kata kalau kita kenang balik tahun 70 dulu. Kita berkawan. Dia tak ada masalah. Bangsa, ang Cina, ang India, aku Melayu. Tak ada masalah. Boleh kawan. Dulu orang Melayu duduk di kampung, boleh panggil satu India bukan Islam mai di rumah tolong gilir rempah. Panggil mai di rumah suruh gilir rempah. Biasa tengok batu gilir. Ha, berumur angguk lah. Mudah-mudahan wanita dia duduk tengok blender. Dulu ada gilir rempah, tuan-tuan. Ada satu syekh pula tajam batu pula boleh cari makan pula dulu. Lah mana nak cari? Semua batu tumpui lah, tak ada orang nak beri tajam lah. Dulu dia main pusing kolam kampung ni kok. Saya duduk sikit dulu kok main. Tajam batu, tajam batu, tajam batu. Panggil. Main. Dia pun ada satu tool apa, bag dia ni, buka tu macamnya. Duduk bagi tajam batu gilin tu. Okey. Dua upang. Layak dua upang eh. Hak dua buat kerja tu, bukan orang Islam. Hak mai tolong gilir rempah. Depa champion, depa cara depa dia kaut apa dia tumpuk pup 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 dia kaut dia tumpuk pup. Satu punya style lah dah. Dulu. Tapi hari ini dia kata jadi apa dalam masyarakat kita ni, jadi satu hostile environment, satu suasana yang hostile. Orang Melayu tengok orang bangsa lain baru satu macam punya prejudis, ingat macam-macam. Bukan semua orang bangsa tu jahat. Tak. Depa tengok kita pun prejudis. Pasal apa jadi macam ni? Dia highlight kat saya cerita ni. Dia kata pula kat saya, dia kata kalau you tak percaya, you pergi pegang budak-budak lah ni, you pegang dia on the spot, you suruh dia bagi lima nama kawan dia
yang bukan orang Melayu. Dia pegang kita, you bagi tahu lima nama kawan Cina. Sebut. Duk teraba-raba nak cari, nak sebut. Pasal apa? Pasal dia tak berkawan dengan bangsa lain. Tak berkawan. Tak tahu nama. Hang sebut lima nama kawan India hang, lima nama. Tak boleh sebut. Mana tak berkawan. The same goes to mereka pun. Pegang budak mereka pula tanya, hang bagi lima nama kawan Melayu. Lambat nak sebut. Dia nak cari, dia nak apa. Lambat. Pasal apa dia kata? Pasal kita jadi. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, suruh kita dia apa? Suruh kita berkawan. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tuhan kata kami jadikan manusia ni berpuak-puak, berbangsa-bangsa, nak suruh apa? Lita'arafu, saling kenal mengenal, berkawan. Tak jadi. Semua terbayar dengan prejudis. Akhirnya apa jadi? Jadi satu suasana yang tidak selesa. Dia beritahu kat kita, kita dengar betul. Pasal apa tak jadi macam dulu? Dulu boleh berkawan. Dulu boleh berkawan. Pasal apa hari ini tak boleh berkawan? Oh, kita kata dah. Depa yang jahat, depa yang start. Depa kata kita jahat, kita yang start. Pasal apa? Buruk sangka dan prejudis terlalu tebal dalam masyarakat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nabi SAW dulu, Nabi ada hubungan baik dengan Yahudi Madinah. Ada hubungan baik. Soal mereka khianat, itu soal lain. Tidak semua orang Yahudi itu jahat. Tidak semua orang Yahudi itu baik. Berbaik-baik dengan yang baik daripada kalangan mereka. Bila terbukti mereka khianat, maka bermulalah episod, kalau nak perang-perang. Tapi tidak dimulakan dengan berkawan, maka jadilah berbagai-bagai masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda ni yang duk jadi sejak daripada zaman dulu sampailah ke zaman hari ini. Dia kata. Baik. Jin ni apa? Kerja dia, dia duk timbulkan di antaranya hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika." Ini hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Manusia yang Allah buat di atas dunia ni, Allah bekalkan dia ni dengan satu qarin. Qarin maksudnya apa? Kawan yang mendampingi dia. Satu kawan minal jin dan satu kawan minal malaikah. Setiap orang kita ni, dia ada dua unsur ni. Yang dua unsur ni akan cuba untuk nak influence. Nak influence kita. Dia nak mempengaruhi kita. Kita nak jadi baik ke nak jadi jahat. Ni, dua ni duk masuk. Kalau kita dengar qarin daripada malaikat, kita jadi baik. Tapi kalau kita dengar bisikan daripada qarin daripada jin, kita jadi jahat. Dua ni, penasihat yang duk nasihat kita ni, kita nak jadi baik kan nak jadi jahat, tengok hak mana yang kuat mempengaruhi kita. Nabi SAW kata, qalu, sahabat kata, wa iyyaka ya Rasulullah. Sahabat kata, tuan pun sama ke ada qarin malaikat dan ada qarin jin? Tuan pun sama ke? Qal, kata Nabi, wa iyyaya. Nabi kata, ya, saya pun sama. Nabi kata, saya pun ada bisikan yang tak elok dan saya pun ada bisikan yang baik. Dia kata, ada dua-dua ni. Walakin Allah a'anani alaih. Tapi saya, Nabi kata, Allah tolong saya. Allah tolong saya. Fala ya'muruni illa bihaq. Sentiasa yang duk cakap kat saya ni benda yang baik-baik. Kita ni pun bila dia main ni kita boleh tahu. Kalau dia duk main bisikan jahat tu, astaghfirullahalazim. Ini bisikan jahat. No, saya tak akan ikut. Bila dia main bisikan baik, masya-Allah, ini menepati agama. Quran, hadis kata macam ni, insya-Allah kita ikut. Dia bagi garis panduan macam tu. Hati-hati dengan jin ni. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sitru ma bainal jin wa aurati bani adam idza dakhala al kanif ay yaqula bismillah atau kama qal, hadis sahih riwayat Ibnu Majah.
Nabi kata apa? Nabi kata yang menghalang antara jin dengan aurat manusia apabila masuk bilik ayam ialah apabila kita kata bismillah. Kita dah masuk bilik ayam hari-hari, sehari berapa kali kita masuk bilik ayam. Siapa nak masuk bilik ayam, dia sebut bismillah, Allah pelihara dia. Jin tak boleh tengok aurat dia, jin tak boleh tengok aurat dia di dalam bilik ayam. Sama macam hadis cerita apa, kita malam bila nak tidur, last bila kita nak tidur, kita tutup pintu kunci tu. Nabi kata apa? Sebut bismillah, pak kunci, Allah akan protect rumah kita. Simple lah, as simple as ABC, senang aja. Bila kita last nak tutup pintu, nak lock, nak tidur malam, bismillah, dengan nama Allah, pak kunci, Allah kata dia akan jaga rumah kita. Senang. Malam ni kita akan buat, malam esok kita nanti lupa. Kita lagu tu lah. Kita dengar ni, oh okey, saat lagi balik semua orang ni kira bismillah. Selamat. So rupa. Minggu depan pula teringat balik, aku rupa malam dah tak bismillah ni. Bismillah. Terlupa balik. Benda tu sementara dia nak jadi amalan. Sementara nak jadi amalan. Macam mana kita duk baca hadis cerita kata apa? Nabi SAW bila nak tidur, dia nanti baca Qul huwallah. Dia nanti baca Qul a'udzu birabbil falaq. Dia nanti baca Qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu dia nanti sapu seluruh badan dia, mana tempat yang boleh sampai tangan dia, dia akan sapu. Waktu Nabi sakit kuat menjelang wafat Nabi, Aisyah tolong angkat tangan Nabi. Tolong angkat tangan Nabi, Nabi baca. Lepas itu Aisyah bantu untuk sapu takat mana yang boleh sampai. Nabi tidak tinggal amalan sebelum tidur, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nabi tidak pernah tinggal. Kita dengar, malam ni kita nanti baca, malam esok kita nanti baca, malam lusa tak baca. Terlupa. Sehinggalah benda tu dia sebati dengan kita. Kita tidak akan boleh tidur melainkan setelah kita buat benda tu. Jangan cakap tentang baca surah Al-Mulk, tu berat sangat. Tiga kol ni pun tak lepas. Ni haduk main dengan diri. Tiga kol pun tak lepas. Al-Mulk memang lup. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladhi biyadihil mulk. Itu senak betul ya. Lena dah. Tak ada habis. Baru ayat satu. Right. Dia tak boleh pergi. Maksudnya apa? Karin hajin tadi pegang pelupuk mata dia, dia duduk redah bagi turun, bagi lena pun cepat-cepat. Orang tanya saya, dia kata, ustaz, saya tak tahu dia buat macam mana. Dia kata, pasal apa? Saya, bila baca Quran, dia kata, bila baca Quran, dia tak tahu lepas pergi mana. Tapi sedang balik. Sampai tang ayat mana, ghostan balik. Baca lain, baru dia main tiga baris, lepas tu dia tak tahu lepas mana, tak, ghostan balik. Kira last kali kan tiga baris tu ya. Dia tak boleh pergi. Dia loop. Dia tak ada nak habis. Muka pun tak ada. Tiga dia loop. Tapi kalau tengok Netflix, sampai khatam satu cerita. Ya, spotlight cantik. Demikianlah teruk kita ni. Kadang-kadang jin tak kena buat apa pun. Kita tu dah jadi jin dah. Kita memang tak boleh buat apa dah. Jadi dia, Nabi SAW duk baca surah Al-Jin, duk bagi kenai jin, tak apa. Nabi habang pula kuatih lagi. Nabi kata apa? Nak masuk pancung, bismillah, masuk. Dalam satu hadis lain Nabi kata apa? Baca a'udzu billahi minal khubthi wal khaba'is. Aku minta berlindung dengan Allah daripada al-khubthi. Khubthi dia apa dia? Setan jantan, jin jantan, wal khaba'is, dan juga jin betina. Baca lagu tu. Pasal apa? Pasal nak jaga kita waktu kita duduk di dalam tandas. Baca. Nak hafal a'udzu billahi minal khubsi wal khaba'is panjang sangat. Saya baca khubsi, saya baca khubusi, saya payah. Bismillah cukup. Itu pun tak apa dah. Itu pun hadis Nabi, itu pun juga mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia main pula ni nak cerita hal ehwal jin ni. Sebuah hadis daripada Ibni Abbas radhiyallahu an, dia kata kana ya'muru biqatlil hayat.
Daripada Ibni Abbas, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya bunuh al-hayyat. Hayyat ni apa dia? Ulang. Ulang. Ni al-hijrah rakam, kita kata ulah, ulah. Tak sedar lah. Ni kena ulang. Jumpa ulang, mau bunuh. Nabi kata, wa yaqul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakahunna khasyah au makhafata ta'thir falaysa minna. Nabi kata barang siapa yang jumpa ulang, dia tak mau bunuh ulang kerana takut macam-macam, dia kata dia bukan daripada kalangan kami. Anjuran suruh bunuh ulang ni. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, innal jan masikhul jin. Ibnu Abbas kata ular itu adalah jelmaan jin. Kama musiqat al-qiradah min Bani Israel, seperti mana dulu Allah pernah ubah Bani Israel daripada rupa manusia, Allah ubah bagi jadi qirdun, bagi jadi monyet. Ini yang leceh buat lagu tu. Allah ubah Bani Israel daripada manusia, ada buat lagu tu. Kawan depan kata apa? Ulang. Ulang apa? Qiradah monyet. Kata dah ustaz buat lagu tu. Silap. Kan? Seperti mana Bani Israel Allah pernah ubah mereka bagi jadi monyet, macam itulah jin boleh berubah bagi jadi ulang. Hadis itu hadis riwayat Imam Ahmad dengan isnad yang sahih. Dan mai pula satu hadis Nabi kata apa, daripada Abi Lubabah, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qatlil jinan allati takunu fil buyut illa an yakuna dhattufyataini wal abtar fa innahuma yakhtifanil basar wa yatrahani ma fi butunin nisa au kama qal, hadis sahih riwayat Abu Daud. Kata dia apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam larang bunuh ular sebarangan pula dah. Sekiranya ular itu masuk rumah. Ular kalau di luar, bunuh. Tapi kalau hak masuk dalam rumah, jangan dandan pergi bedai. Nabi kata, dia ada cara dia dulu. Cara dia yang pertama apa dia? Kalau sekiranya ular tu ular berbisa. Ular bisa. Ular senduk, ular kapak, ular berbisa. Yang ular-ular ni boleh menyebabkan penglihatan mata jadi buta kalau kena sembuh dengan venom dia tu. Ataupun yang apabila kena patuk, perempuan mengandung boleh gugur kandungan. Macam tu punya bisa. Dia nak bawa ulang bisa. Kalau ulang bisa, bunuh. Kalau ulang bukan ulang bisa, jangan bunuh lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya apa? Dia bagi pula garis panduan di dalam hadis lain. Dia kata apa? An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bil Madinah nafaran minal jin qad aslamu. Nabi kata di Madinah dulu ada sekumpulan jin yang dah masuk Islam. Faman ra'a syai'an min hadhihi al-awamir falyu'dhinhu thalathan. Nabi bagi. Fa in bada lahu ba'du falyaqtulhu fa innahu syaitan. Nabi kata kalau sekiranya ulang ni masuk dalam rumah, suruh dia keluar 3 kali. Kalau dalam rumah, kalau luar pada rumah, kata. Kalau masuk dalam rumah, suruh keluar 3 kali. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Katalah nak cakap dalam bahasa apa pun. You get out. Tengok ular yang masuk ni. You get out sekali. Syekh, get out. 2 kali. Hey, keluar. 3 kali, tak keluar juga, balun. Katok pergi mati. Ada sebahagian ulama pula pergi kata apa? 3 hari dia kata. Kacau. Tapi itu salah satu pendapat di kalangan ulama. Hadi kacau. Kata dia, keluar. Suruh pula, suruh. Esok main tengok anak mati dah 2 orang. Kena. Kan? Jadi di kalangan ulama hadis kata bukan 3 hari. 3 kali dia kata. Pasal lah hadis dia tak sebut 3 hari ke 3 kali. Dia kata salasan, 3 dia kata.
tiga tu apa? Ada yang pergi bagi kata tiga hari tu. Bukan. Kalau ular ni bahaya, suruh dia keluar satu, suruh dia keluar dua, amaran yang ketiga keluar, tak nak katak lah. Jangan tunggu tiga hari. Okey? Dia kata lagu tu. Kalau sekiranya kata dekat dia keluar, tengok dia keluar. Itu adalah jelmaan jin. Tapi kalau kata keluar, get out, ukhruj. Tiga bahasa dia bagi. Keluar. Hey, tak faham kok dia ni jin orang putih kot. Dia mengaji sekolah orang putih ke apa-apa. Saint Xavier punya budak ke apa-apa dulu. Kan? Kata dia, hey, get out. Tak keluar juga. Ini Al-Mashur dulu kot mengaji Al-Mashur Arab ke apa. Ukhruj. Bagi bahasa Arab pula. Tiga bahasa dia tak faham. Pelepasnya nanti naik tepi belakang dia kata. Tiga kali hadis dikata apa? Tiga kali suruh dia keluar. Tak keluar, kata. Kalau kata dekat dia keluar, dia keluar. Itu adalah jelmaan jin. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Dia kata, falyaqtulhu. Selepas tiga kali tak keluar, fa'innahu syaitan. Itu syaitan ataupun jin, dia kata. Begitulah garis panduan yang ugama bagi tentang benda-benda ini. Sebab satu hadis riwayat daripada Abu Daud, hadis sahih. Riwayat daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Pak benarkan Nabi riwayat. Dia kata, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna nuridu an nusa zamzam. Satu hari sahabat Nabi pergi jumpa Nabi, depa minta izin dekat Nabi. Depa kata, ya Rasulullah, kami nak pi bersihkan, nak pi clear telaga Zamzam. Dulu telaga Zamzam boleh akses masuk. Sampai dah tahun 80-an boleh lagi. Boleh lagi, dia ada satu tangga turun pi boleh jumpa telaga di bawah tu. Lah dia tutup habis cover lah, tak bagilah. Dulu boleh. Zaman Nabi lagi-lagilah telaga duk nampak. Inna nuridu an naknusa Zamzam. Sahabat pi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kami nak clear, nak bersihkan telaga Zamzam. Wa inna fiha min hadhil jinnan. Depa beritahu dekat Nabi, depa kata, ya Rasulullah, ada ular-ular kecil di telaga Zamzam ni. Jinnan, ular-ular kecil. Dua ada dalam tu. Yani al-hayat as-sighar, yani ular kecil. Dua ada dalam telaga Zamzam. Fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqatlihinna. Ini sebab tak duduklah rumah, duduk di luar. Nabi kata, bunuh dulu ulang-ulang tu semua. Bersihkan telaga tu. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam Abu Daud. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Ulang ni kadang-kadang dia adalah jelmaan jin. Kalau ditemui ulang ni luar pada rumah, terus bunuh. Itu kesimpulan dia. Tapi kalau ditemui ulang ni masuk dalam rumah, dan ulang tu ulang berbisa, bunuh. Tapi kalau ditemui ulang tu dalam rumah dan dia bukan ulang yang berbisa, suruh dia keluar tiga kali. Kalau suruh dia keluar sekali atau dua kali dia keluar, itu adalah jelmaan jin. Tapi kalau tiga kali suruh dia tak mau keluar juga, bunuh dia. Itu kesimpulan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah hal ehwal jin. Dan disebut dalam ayat yang kita baca tadi, dia kata kunna taraiqa qidada, dan adalah kami yang di bangsa jin ini ada beberapa puak yang berlain-lain, ada muslim dan ada yang kafir. Wa anna zananna allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haraba, dan bahwasanya kami yang di jin yakin bahawa tiada kami kuasa melemah Allah pada bumi dengan nak lari, dan tiada kami melemahkan Allah dengan lari melepaskan diri daripada azabnya. Yakni tiada lepas seorang daripada azab Allah dengan nak lari daripadanya, melainkan dengan beriman dengan Allah dan Rasulnya dan Quran dan bangkit hari kiamat. Macam mana jin, macam tu manusia. Kita tak ada excuse. Tidak ada jalan untuk nak selamat diri kita daripada kena azab Allah kalau kita derhaka. Tak ada jalan. Tuan-tuan, dunia esok, akhirat esok, dia bukan macam kita sini. Kita sini, kita ada lagi macam-macam jalan boleh buat. Kita ada kabel, kita ada kenai orang tu, kita ada kenai orang ni. Kadang-kadang ada lagi jalan nak menggelecek tu, ada lagi. Sana tak ada azab. Sana semua tumpuih. Kenai siapa pun dia tak pakai, dia tolak pergi tepi. Kan? Sana dia, akhirat ni tuan-tuan dia punya cerita lain. Ada seorang forward mereka, saya satu cerita.
orang kaya naik kereta, driver duduk bawa di depan. Sambil dia duduk belakang, dia duduk dengar satu YouTube ceramah agama. Orang kaya ni. Ustaz dalam tu duduk cerita seorang derma kat dia lah. Dan macam tu. Ceramah-ceramah apa, kuliah-kuliah-kuliah. Lepas tu abang dia nak minta derma, makhat dia lah, tahfiz dia lah, nak yatim dia lah, apalah semua. Nak minta duit. Orang kaya yang duduk belakang kereta ni, dia kata lah. Dia kata kat driver dia. Dia tahan tengok dia, aku ni aku malas nak dengar ni ceramah-ceramah agama ni. Dia kata puak-puak ni, dia kata last kali nak minta duit kita. Dia punya persepsi dia. Puak ni dia kata tak ada lain. Last kali dia nanti cerita dia ada tabung, dia suruh bawa duit. Ni semua karut dia kata. Lepas tu dia kata kat driver dia. Cerita tuan-tuan jangan ada buat serius. Ni luar ada cerita ni bukan hadis Nabi, bukan dalam Quran apa-apa. Cerita orang tak main. Okay. Dia kata kat driver dia, dia kata aku, dia kata aku, aku benda-benda ni semua aku tak percaya. Aku geng-geng ustaz-ustaz geng ni tambah aduk kaki minta derma ni, aku tak percaya. Nak duit usaha, kerja, cari sendiri. Jangan duk harap orang bagi duit. Dia kata begitu. Dia kata lagi kat driver dia. Dia kata aku harta-harta aku ada banyak ni, dia kata ni. Macam mana aku nak bawa semua, aku mati suruh nak bawa semua tamah nak tinggal bagi kau orang. Dia kata lagu tu. Aku tak mau bagi. Kata. Aku susah payah kerja. Aku nak dapat macam yang aku dapat lah ni. Hantau apa punya susah dia kata. Ingat senang kan nak jadi macam aku lah ni. Ingat senang kan. Senang-senang dia pun minta duit kat aku. Macam mana hang duk rajin pergi masjid kan. Dia kata kat Reba dia. Hang duk rajin pergi masjid kan. Tak ada cara kan macam aku nak bawa ni semua ni. So aku tak mau tinggal duit kat siapa pun. Reba dia kata kat dia. Reba ni pun satu mengaji bagus dia. Kata bos. Bos duk pi umrah apa semua bos. Macam mana bos bawa duit Malaysia ke pi? Kata apa rahang. Dia kata pi sana kena tukar rial lah dia kata. Itu habis macam bos duk pi London apa semua. Macam mana bos bawa duit apa? Pi sana kena pakai pound lah. Ha, bawa duit ringgit siapa nak tengok hang dia kata. Sana sebelum pi kita mau pi money changer, mau duk tukang, dia kata bawa pound pi. Habis macam Singapura dekat kita ni, Singapura sama lah, ingat Singapura dekat dengan kita boleh duk pakai duit Malaysia, lepas tak pandang lah duit Malaysia ni. Duit kita kecil, mau duk tukang dolar Singapura siap-siap. Driver dia kata apa ke dia? Dia kata bos, macam tu lah bos, yang kata akhirat pun sama. Bos nak bawa duit pi bukan laku di sana, dia kata. Sana dia tak pakai pound, dia tak pakai dolar, dia tak pakai ni semua bos, dia tak pakai. Sana dia pakai pahala bos, dia kata bos buat siap-siap ni semua ni, apa duit-duit bos ada ni, bos buat sedekah, buat infak, buat sedekah jariah apa semua, hak tu bos dah convert duit tu bagi jadi pahala akhirat esok bos, dia nanti pakai yang tu ya, sana currency sana bos, dia pakai pahala ya. Dreba cakap lu tu kat dia. Oh dia dengar oh gitu ya, oh macam tu lah. Ha, dia kata bosnya buat main-main bos, dia kata bos bawa pi ni segala pi sana tak laku bos, dia kata jadi macam duit ringgit pi negeri lain, dia semua nak pakai currency dia, akhirat pun dia ada currency dia, currency akhirat bukan ringgit, bukan dolar, bukan pound, bukan apa, currency akhirat pahala, dia kata dia pun senang. Dan itu bukan sahih, bukan maudhu, bukan apa, yang itu cerita saja. Tuan nanti jangan duk angkat tangan saya ke cerita tak ini cerita yang kita dengar, kita boleh ambil satu pengajaran. Yes, baru kita faham mana tempat dia ikut sana punya peraturan, dia tak ikut sini punya peraturan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu baghsan wala rahaqa. Insyaallah lepas ni tuan-tuan, insyaallah kita akan masuk satu cerita tentang kemarau yang pernah menimpa Mekah Madinah. Kemarau 3 kali pernah jadi. Sekali kemarau masa Nabi kecil, Nabi umur dalam 8 tahun, Mekah kemarau teruk sehingga orang mai jumpa Abu Talib. Siapa Abu Talib tuan-tuan? Paham dekat Nabi.
Jumpa Abu Talib, minta Abu Talib fikir macam mana nak buat ni, kemarau teruk sangat ni. Harta benda, ternakan, tanam-tanaman musnah. Macam mana nak buat? Masa tu Nabi umur 8 tahun dan apa yang Abu Talib buat? Kita nanti tengok bulan depan, insya-Allah. Kemarau yang kedua bila Nabi dah jadi Nabi. Quraisy tak mau ikut Nabi. Lagi sekali mai kemarau. Kemarau yang memusnahkan pokok-pokok, tanam-tanaman dan binatang ternakan. Apa jadi pada masa itu? Dan kemarau ketiga berlaku bila Nabi dah hijrah ke Madinah. Kemarau lagi sekali, teruk. Sehinggakan Nabi SAW tengah duduk khutbah, bangkit satu badui kata dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "ni apa ni? Ni macam mana ni? Kita teruklah ni ni. Binatang ternakan, pokok-pokok tanaman semua musnah ni, nak buat macam mana?" Nabi terus doa, tengah duduk khutbah tu Nabi terus doa. Dengan serta merta pokok hujan mai dan hujan turun. Kejadian tu berlaku di satu tempat sebelah Masjid Nabawi Lani yang hari ini dia panggil Masjid Al-Ghamamah. Al-Ghamam, Ghamam maksudnya pokok hujan. Ada Masjid Al-Ghamamah, duduk balik kanan. Kalau arah kiblat Masjid Nabawi itu, belah kanan. Dekat dengan Masjid Umar Al-Khattab tu. Sebelah situ. Di situlah kejadian dia. Nabi turun angkat tangan doa. Nabi kata, "Hawalaina wala alaina." Ya Allah, turunkanlah hujan. Turun. Turun-turun pula hujan non-stop pula. Memusnah, kita akan baca. Pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Bulan depan tuan-tuan, kuliah lah. Sebab itu puasa lah. Ya Allah, tuan-tuan tengok masa macam mana. Dahsyat tuan-tuan. Cukup dahsyat. Puasa baru duk buat tarawih tak lupa lagi. Mai pula dah. Ramadan mai pula. Yang lambat ni gaji ya. Gaji dia masuk lambat. Hari Jumaat duk mai cepat. Ramadan duk mai cepat. Dia macam tu punya duk mai. Bulan depan, panjang umur, Allah bagi izin, kita itu kuliah last. Kalau ada, kuliah last. Lepas itu, dah nak mai Ramadan. Kita akan tengok pada bulan depan, insyaAllah, apa jadi kepada kebanyakan manusia apabila ditimpa musibah. Tak kiralah kemarau ke, banjir ke, apakah. Apa jadi kepada manusia ni? Dan apa jadi kepada manusia ni apabila Allah angkat benda tu? Kemarau manusia jadi macam mana? Bila Allah angkat kemarau tu, dia mai balik cuaca elok, manusia jadi macam mana? Quran ada menceritakan benda ni, hadis ada menceritakan benda ni. Lepas tu dia akan mai bulan depan insya-Allah, dia cerita tentang syukur. Syukur, bukan syukur bin Majid. Syukur maksudnya bersyukur. Sejauh mana kita ni ada sifat syukur dalam hati kita, macam mana sepatutnya kita bersyukur. Dia akan mai cerita macam tu. Lepas tu dia akan mai cerita fungsi masjid. Masjid ni apa yang boleh buat, apa tak boleh buat dalam masjid. Begitu. Lepas tu dia akan mai pula cerita apa akibat yang akan menimpa orang yang menolak Quran, menolak hadis Nabi, menolak Islam. Apa akibat yang akan menimpa dia. Kuliah akan datang, dia akan cerita tentang hal yang dikatakan benda gaib. Nabi tahu ke benda gaib? Dia akan main tu. Adakah Nabi tahu benda gaib? Dan adakah hadis-hadis yang menceritakan seolah-olah macam Nabi ni tahu benda gaib? Macam ada orang tanya kan. Dia tahu, "Ustaz, betul ke?" Dia kata, "Kita boleh tahu kita nak mati." Ada orang tanya, "Betul ke? Kita boleh tahu kata kita nak mati. Adakah di sana hadis-hadis yang menceritakan orang-orang yang tertentu yang dia tahu kata dia nak mati?" Kita dah tahu lah Ustaz, dia ni doktor dah habar dah, dia boleh hidup 3 hari lagi, dia boleh hidup sebulan lagi. Tentu doktor punya sumpah ni belum tentu betul. Belum tentu. Satu orang yang diagnose sebagai kanser tahap 4, doktor kata dia ni 3 bulan ya, dia kemudiannya hidup, tak mati. Bukan 3 bulan, lagi 13 tahun dia hidup, dia tak mati. Dia cancer survivor. Boleh jadi. Pasal apa? Pasal betul-betul yang tahu Allah aja.
Manusia yang kena ni dia disuruh berusaha berubat dan sebagainya. Allah izin dia sihat, dia sihat. Ini bukan cerita sumpah doktor, tapi ini cerita ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kuliah yang akan datang, itu cerita-cerita yang akan main insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi dekat kita peluang, bagi kesempatan kita boleh follow apa yang nak diberitahu oleh Allah dalam ayat ini. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.